Draw babak 16 besar, Korea Masters 2024, hari Kamis, 7 November. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Korea Masters akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di babak 16 besar Tunggal Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia, karena Indonesia tak mengirimkan satupun wakilnya. Beberapa pemain unggulan yang tersisa di babak 16 besar Korea Masters, antara lain, Kun Lafut Fititsarn, Chi Yujen, Takuma Obayashi, Kanta Ponwang Charun, Su Liang, John Hyuk Jin, dan Lee Chia Hau. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, tersisa satu pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, yang akan melawan pemain Chinese Taipei, Tung Chiu Tong. Pertandingan Putri KW merupakan partai kelima di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Jika berhasil mengalahkan Tung Chiu Tong, di babak selanjutnya, Putri KW akan bertemu pemain Korea, antara Park Ga-en atau Sim Yujin. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, terdapat dua wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin. Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Ming Che Lu, Tang Kai Wei. Pertandingan Sabar Reza merupakan partai ke-13, dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan, 1-1. Sementara itu, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan ganda putra Korea, Jin Yong, Kim Won Ho. Pertandingan Fikri Daniel merupakan partai ke-14, dimulai sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, terdapat satu wakil Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, yang akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Jiang Yihua, Li Ziqing. Pertandingan Febriana Amalia merupakan partai 8 di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Jika berhasil mengalahkan Jiang Yihua, Li Ziqing, di babak selanjutnya, Febriana Amalia akan melawan ganda putri Chinese Taipei, antara Lin Xiaomin, Wang Yuqiao, atau Hu Lingfang, Zheng Yuqie. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, terdapat satu wakil Indonesia, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, yang akan melawan ganda campuran Korea, Ki Dongju, Leon Wo. Pertandingan Dejan Gloria merupakan partai ketiga di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Jika berhasil mengalahkan Ki Dongju, Leon Wo, di babak selanjutnya, Dejan Gloria akan bertemu pemenang, antara Lee Sang Wong, Kim Bo Ryong, atau Rutanapak Optong, Jenika Sujai Praparat.